yang terakhir ini adalah combining spatial enhancement methods. ini merupakan tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi kalau kita menggunakan image enhancement menggunakan single operation ya, kita menggunakan single operation untuk image enhancement sebenarnya kurang bisa sukses untuk mendapatkan image yang benar-benar lebih bagus ya daripada image originalnya. sehingga kita perlu mengkombinasikan beberapa teknik spatial filtering. Nah, untuk mendapatkan image yang lebih baik. Oke okay, ya. Ini tugas yang harus kalian lakukan ya. Ini ada beberapa gambar di sini. Nah, image-nya ini bisa kalian download ya di folder data, itu sudah ada di sini. Nah, langkah pertama nanti kalian akan lakukan Laplacian filter ya. Terus kalian tampilkan di sini. Nah, setelah itu kalian lakukan ya, pengurangan antara Laplacian filter ya, kalian gunakan untuk mengurangi original image-nya ya nanti akan muncul gambar seperti ini nah, setelah itu kalian dari gambar C ini nanti kalian coba lakukan filtering ya menggunakan sobel. nanti hasilnya seperti ini oke selanjutnya hasil dari ini nanti kalian gunakan untuk melakukan averaging filter ya jadi image ini kalian lakukan averaging filter menggunakan kernel 5 kali 5 hasilnya nanti seperti ini oke setelah itu nanti kalian perlu lakukan lagi yaitu kalian akan mengalihkan ya gambar C gambar c dengan gambar e ini ya jadi kita kalikan nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya, setelah itu kalian perlu juga yang terakhir yang yang ke g ini itu kalian lakukan penambahan dari gambar a original image dengan gambar f nanti hasilnya seperti ini dan yang terakhir nanti kalian lakukan power law transformation ya, menggunakan nilai gamma yang ya nanti kalian bisa coba-coba nilai gamma yang dari yang kecil sampai tertinggi nanti kira-kira dapat image yang mirip seperti ini tuh dengan gamma berapa. Oke. Okay, ya. Itu nanti hasilnya bisa kalian lihat. Nah, kalian gunakan itu ya, subplot ya. Gunakan subplot untuk menampilkan gambar ini dari kiri ke kanan ya menggunakan row 1 ya, eronya 2, kolomnya 4 ya. Nanti gambarnya kan ada 8, nanti kalian bikin pakai subplot ya untuk menampilkan gambarnya itu biar bisa berurutan jadi ada dua row dan empat kolom dan itu urut ABCDE ABCDEFGH seperti itu nah ini seperti apa silakan nanti kalian eksplorasi sendiri ya kalian coba lakukan dan ikuti setiap tahapan ini ya untuk ya ini sebenarnya sudah jelas sih dari sini disuruh ngapain ya kan nanti gambarnya juga hasilnya kayak gini kalau gambarnya tidak mirip kayak gini berarti ada yang salah dengan kode kalian seperti itu oke sekian dari materi kita di week kelima ini nah, jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di Google Classroom ya ataupun WA grup oke terima kasih